Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Razali atau ramai orang panggil Haji saja. Dan saya bekas pegawai kerajaan lah. Sekarang sudah bersara. Dan saya lihat ada banyak perkara-perkara menarik yang telah di-share oleh pencinta-pencinta alam maya ni di YouTube dan mendapat perhatian yang sangat baik oleh pengguna-pengguna di Malaysia kita. Jadi saya fikir, telah lama sebenarnya saya berfikir untuk berkongsi pengalaman bagaimana nak menghasilkan satu video yang baik. Tetapi saya hendak fokus kepada home video. Jadi ini adalah satu intro kepada tutorial yang dipanggil home video tutorial. Dan ini adalah yang pertama kali. Ya. Pertama kali saya muat naik ke YouTube berkenaan dengan bagaimana cara nak menghasilkan home video. Jadi kita sebenarnya amateur. Ramai pada kita adalah amateur. Kita adalah pengguna. Jadi bukanlah tujuannya nak menghasilkan video bertaraf profesional. Tetapi hanyalah video yang kita seronok tengok bersama. Seronok tengok bersama keluarga, seronok tengok bersama dengan diri sendiri pun, yang akan membangkitkan nostalgia kita di masa lalu. Jadi kita tengok sekarang ini di zaman yang orang panggil generasi X, Y dan Z. Handphone atau smartphone sudah menjadi sesuatu yang lumrah. In fact, telah menjadi satu kemestian, a necessity bagi golongan-golongan sekarang ni lah. Dan kita dapati sekarang ni, kanak-kanak yang berumur 3 tahun pun pandai klik handphone, ambil gambar keluarga dan apa ni, menghasilkan apa yang dia rasa bernilai untuk bro yang berumur 3 tahun. Apatah lagi kita yang apa ni, yang telah dewasa ni atau peringkat remaja. Jadi itu sudah menjadi satu lumrah kehidupan sekarang. Berjalan nampak yang elok, pop, ambil handphone, tap, snap. Itu sudah menjadi lumrah. Makan sedap, pop, ambil handphone, snap. Oh, sedapnya makanan. Dan begitu juga apabila berjalan, tengok anjing kencing dekat apa ni, tiang lampu pun mungkin, oh, ini apa benda ni anjing ni? Pop, ambil. Dan berbagai-bagai lagi yang apa menyentuh hati kita. Kalau tak tersentuh hati, mana kita nak petik handphone tu? Mana nak mengambil gambarnya? Jadi mestilah sesuatu yang berkesan, yang terkesan di hati kita. Jadi inilah yang saya panggil emotive element. Untuk menghasilkan satu video, emotive element ni sangat penting ya. Sangat penting. Jadi gambar-gambar yang kita ambil itu mempunyai emotive element yang tersendiri. Jadi baik kalau kita berada di majlis-majlis, katakan majlis kahwin, kita jumpa kawan kita, kita snap, kita tu ramai-ramai buat tangan, kita ambil gambar ramai-ramai dan sebagainya lah. Itu menjadi lumrah ya. Sambil berjalan dalam kereta pun, selfie, wifi bersama, tengok awan cantik, cantiknya awan, pak, snap. Memang ada kawan saya yang memang suka ambil gambar awan. Saya tak perlu bagi tahulah siapa nama dia. Tapi dia sendiri akan tergelaklah kalau dia dengar yang ni.
Dan tempat antara tempat yang paling saya minati adalah warung Pak Mat. Pak Mat Pulau Pisang. Oh, dia menjual apa ni? Teh tarik beng atau teh ais madu beng. Oh, cukup kelas sekali. Dia punya apa ni? Dunia punya taraf lah. Sekali hisap saja, macam kita seolah-olah duduk di awan. Punya rasa sedap, nikmatnya. Dan semasa kita sedang dalam keadaan gitu, tak anak kita ambil gambar, tak isteri kita ambil gambar. Ini satu apa ni, foto yang mempunyai emotif elemen yang tinggi. Begitu juga apabila kita bersama keluarga, percutian bersama, atau kita ada hari keluarga bersama. Dan apa ni, keluarga saya pernah ada family day di Port Dickson. Dan apa ni, di hotel ni terdapat kolam di dalam bilik. Ya? Jadi apa ni, anak-anak nak buat surprise lah kepada ibu bapanya. Jadi bila kami masuk tengok, wah, besarnya bilik. Dia sengaja tak tunjuk bahawa di dalam tu ada kolam. Jadi tiba-tiba tu, wah, ada kolam. Oh, masing-masing excited dan joking sana sini. Dan jatuhlah anak saya yang sulung terjatuh ke dalam kolam. Dan ia terakam di dalam video. Dan itu adalah satu nostalgia yang amat berharga. Jadi ini program-program begini takkanlah dia terhilang, tersadai, apa ni, berlongok di dalam simpanan-simpanan di dalam kamera kita, ataupun mungkin sudah download di laptop, ada di dalam folder ke situ dan duduk terperap ke situ, tunggu masa, tengok satu-satu, tak memadai. Ya. Jadi mungkin kalau aktiviti tu yang kita lakukan minggu lepas, kita masih boleh ingat, boleh merasai detik-detik manis tersebut. Tapi apa kata kalau ianya sudah 6 bulan berlalu? Mungkin 70% daripada ingatan, daripada elemen emotifnya masih terasa kepada kita. Apa kata dalam 1 tahun berlalu, mungkin tinggal 50% saja. 5 tahun berlalu, mungkin setakat 30%. 10 tahun berlalu, mungkin 10% pun tak dapat. Jadi kita cuma ingat, pernah pergi sana, seronok, seronok. Ingat seronok tu, tapi tak ingat dah detik-detik seronok tersebut. Mengapa tidak foto-foto begini dijalinkan, dicantumkan ke dalam satu video keluarga untuk tontonan bersama? Ya? Kita akan sentiasa ingat. Kami pernah pergi di sana. Such a good time sama-sama keluarga. Dan ia menjadi satu treasure, ya, satu khazanah. Kepada bukan kita saja, dan kepada anak kita, kepada cucu kita nanti. Atuknya, buat family day. Seronoknya atuk. Macam ni atuk dulu. Begitu. Sebab masa tu mungkin dah bongkok 3 dah. Dah apa ni, dah bertongkat dah. Jadi, apa cucu yang kita sekarang ni masih kecil lagi. Kita dodoi-dodoikan. Mungkin masa tu dah menjadi, ya, pelajar universiti ke dan sebagainya. Dan ini adalah satu khazanah yang tidak patut hilang. Jadi itu adalah dalam bentuk aktiviti, ya, aktiviti atau majlis yang kita hadir, yang kita terlibat. Apa kata kalau ada musibah, ya? Cucu saya yang sulung mendapat musibah, terkena kanser sehingga terpaksa dibuang satu daripada buah kidney dia.
buah pinggang. Terpaksa dibuang. Jadi macam mana daripada awal kelahirannya, macam mana dia membesar, apa keletahnya, bagaimana dia mula-mula berjalan dan sebagainya, itu satu yang sangat berharga. Tak tahulah kalau kita ada yang merasakan itu kurang berharga, tapi bagi saya memang di dalam peristiwa ini, maaflah ya, kuasanya agaknya suara ni pop sedikit, tapi tak apa, bukan apa pun, bukan buat profesional pun, ini just amateur video lah. Jadi apabila dia dikesan mempunyai kanser, masuk di hospital buat screening dan apa ni, dimasukkan apa tu ubat di tangannya dengan faktor hati dan ada pula gambar dia di atas tikar sejadah, tikar sejadah sedang buat macam ni, tak dapat bayangkan perasaan apa melihat gambar tersebut. Dan detik-detik selepas itu, bagaimana dia mengharunginya, bagaimana rasanya adalah satu yang amat-amat bernilai dari segi emotif. Dan ini alhamdulillah telah saya jadikan satu video keluar. Bagi saya amat bernilai. Setiap kali saya melihat video ini, sebabnya tak boleh ditahan. Setiap kali, walaupun sudah banyak kali tengok, setiap kali sentiasa sebab ini apa nak ni, Toba sedang buat video ni. Alah, cucu pula datang mengacau. Nak buat macam mana? Seronok dia. So begitulah ya, perkara-perkara yang yang berharga, yang menyentuh hati, kalau tidak dirakam, dijalinkan ke dalam satu bentuk video untuk tontonan akan datang, rugi sangat ya, rugi sangat. Kita mungkin mempunyai harta yang banyak ya, harta yang banyak, dan katakan ada kerugian. Oh, kita rugi dalam kita punya satu apa ni, perniagaan 50,000 ringgit. Mungkin kita rugi sekarang 50,000, tetapi mungkin tahun depan kita akan dapat balik 100,000. Tetapi masa yang hilang ini tidak akan dapat diganti balik. Memori-memori tersebut yang hilang tidak akan dapat diganti balik. Ya. Dan apabila sampai kepada anak cucu, seolah-olah benda itu tak berlaku. Benda itu normal sahaja. Sayang seribu kali saya. Sayang sekali. Jadi, saya amat mengesyorkanlah supaya setiap orang menghasilkan video peribadi, video keluarga untuk sendiri. Bukan untuk orang lain ya, untuk sendiri. Dan untuk kita simpan sebagai satu khazanah memori yang hilang, sayang. Maaf, tak akan dapat dikembalikan. Jadi, sedara-sedari, tuan-tuan, penonton, ambillah inisiatif. Hasilkan video untuk pengalaman-pengalaman anda. Untuk saat-saat manis anda, saat-saat masam anda pun boleh diabadikan dalam bentuk video yang untuk kita tonton di masa akan. Setakat itu sajalah dahulu untuk tutorial nombor 1 ni. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.